Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next, kali ini Kang Uti akan mereview lagi Kikem Nikita versi 2.0. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Langsung aja diinstal untuk Kikem Nikita versi 2.0 dan jangan lupa diizinkan semuanya. Langsung masuk ke settingan, di scroll paling bawah sendiri ada config, kemudian nanti disimpan seperti ini. Setelah selesai menyimpan, langsung saja masuk ke file manager. Dan jangan lupa nanti di download dulu untuk config-nya. Jadi untuk malam ini kalau kita namakan config-nya Batagor, spesial makanan guys. Ini sangat bagus untuk mode siang dan malam, apalagi digunakan untuk mode astro fotografi, hasilnya sangat sempurna. Dan langsung saja config-nya dipindah dan diletakkan ke dalam folder internal, kemudian Kikem config 7 dan di paste atau ditempel. Setelah selesai masuk, langsung masuk ke aplikasi Kikem-nya dan diketuk dua kali seperti ini dan dipilih config Batagor dan dikembalikan atau di restore. Oke, cukup simpel untuk tutorialnya. Dan nanti untuk mode siang jangan lupa AWB nya di off kan saja kalau untuk mode siang, atau untuk mode tempatnya yang agak lampu guys. Kita akan nyobain untuk mode kamera saja, ini belum fokus guys. Kita akan cobain lagi, kalau belum fokus nanti tidak usah dicepat ya. Ini Kang Uda akan nyobain mode kamera saja, bukan mode malam dan bukan mode astro guys. Wow, jadi ini untuk mode kamera saja hasilnya sudah detail dan jernih. Oke, langsung saja Kang Uda akan nyobain tes mode astro guys, dijamin config-nya super keren. Oke bosku, langsung saja Kang Huda tes config Batagor. Kita akan gunakan untuk fokusnya Infinity. Langsung aja Kang Huda shoot. Di sini berdurasi sekitar 2 menit jika di fullkan. Tapi nggak usah khawatir, nanti langsung di stop di menit 1.30 saja. Kita tungguin dulu sampai prosesnya agar lebih baik. Wow, hasilnya sumpah gila men, ini enggak ada noise nya sama sekali. Wow, istimewa ini hasilnya guys. Langsung aja Kang Huda stop. Oke, ini untuk objeknya sangat gelap gulita ya, kita akan cek hasilnya seperti apa. Wow, sangat sempurna. Ini memang config terbaik guys, tidak ada noise-nya sama sekali, hasilnya sangat jernih. Oke, next, kita akan nyobain lagi config Batagor. Oke ya, config ini nanti support di banyak Android ya, karena Kikem kita itu Kikem sejuta umat yang mana support di banyak Android. Bahkan untuk device seperti Oppo A17, Oppo A16, Oppo A1K, Oppo A12, untuk apa ya, device-device Android yang RAM-nya kecil pun sudah support menggunakan Kikem Nikita ya. Meskipun nanti kadang foreclose, tapi hasilnya tetap jernih ya kalau menggunakan Kikem Nikita. Karena Kikem Nikita itu adalah rajanya Kikem mode malam, dan tidak ada Kikem yang bisa seperti Kikem Nikita guys. Oke, sekarang kita akan cobain untuk motret bulan. Ini mumpung bulannya lagi ada ini guys, kita akan cobain, kita fokuskan ke objek bulan.
Oke, di sini berdurasi sekitar 2 menitan, nanti tidak usah ditunggu sampai full time. Jadi sekiranya bagus langsung di stop. Jadi untuk Gcam Nikita versi 2T0 Config Batagor ini ya, meskipun di sini durasinya 2 menit, nanti sekiranya bagus meskipun masih 5 detik atau 10 detik di stop, dijamin hasilnya auto mantul bin mantul. Hasilnya mantap betul dan dijamin jos Marco jos. Kita akan stop di menit 1.15 stop. Kita akan cek hasilnya seperti apa guys. Ini untuk objeknya memang benar gelap, dan kita lihat hasil untuk kedetailannya sangat luar biasa. Kita akan cobain lagi ya. Ini sekarang Kang Uca akan arahkan ke objek langit ya. Jadi untuk teman-teman nanti silahkan, jika menggunakan config Batagor ini untuk di siang hari nanti bisa. Dan jangan lupa kalau untuk mode siang nanti AWB nya di off kan saja, kecuali untuk device-device seperti Poco M3, Redmi 9T, Oppo A53, Oppo A54, kalau diaktifkan AWB nya hasilnya auto hijau seperti hulek ya. Jadi untuk device-device yang baru seperti Redmi Note 11, Redmi Note 12, Redmi Note 11 Pro, 12 Pro, bahkan Mi 12T atau Mi 13T, kalau AWB nya itu off, hasilnya pasti hijau guys. Tapi kalau menggunakan config ini nanti dijamin hasilnya tidak hijau, karena config ini jika AWB aktif hasilnya sangat sempurna.
Oke bosku, sekarang Kang Uti akan nyobain untuk yang terakhir kalinya ya. Di sini kita akan fokuskan ke objek Arco ini guys. Kita akan cek untuk kedetailan gambarnya ya. Di sini durasinya tetap 2 menit. Jangan lupa nanti di stop saja di menit 1.30 atau 1 menit 30 saja guys. Tidak usah lama-lama ya. Jadi sekiranya bagus 10 detik langsung di stop atau dipencet tombol kotak itu guys. Biar nanti berhenti. Langsung aja Kang Huda stop di sini saja. Oke. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ini guys. Oke. Wow, hasilnya sangat luar biasa. Tidak over exposure. Oke, cukup sekian untuk review malam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.